Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di saluran 501 Astro Awani. Untuk kalender Sarawak hari ini, 16 September 2018, jika Sabah tadi kita menemubual secara Skype, untuk Sarawak pula, kita akan menemubual Datuk Wan Abdillah Idrus secara live phone atau telefon, panggilan telefon. Okey, saya cuba ya untuk hubungi Datuk Wan. Hello. Assalamualaikum, Datuk. Datuk, kita okey. Dengar, Datuk? Okey. Datuk, kita nak tanya sikit, Datuk, tentang sambutan Hari Malaysia bagi pendapat you, Datuk. Okey, bagi saya sambutan Hari Malaysia ni adalah satu simbol yang menunjukkan a perfect celebration yang kita sebagai rakyat Malaysia ni, we live and breathe as one, unity in diversity. Ya, Datuk. Jadi, Datuk, macam mana pula kita nak menghidupkan suasana harmoni, damai tanpa ada perlunya saya orang Sabah, Datuk orang Sarawak dan dia orang Semenanjung, yang patutnya kita dalam satu rumpun yang sama, iaitu saya orang Malaysia, Datuk orang Malaysia dan dia orang Malaysia? Ya, sebab tidak pernah timbul soal macam saya anak Sarawak, anak Sabah, anak Semenanjung. Yang setahu kita ni tetap anak Malaysia yang berbilang kaum, hormat menghormati satu sama lain, tak kira agama atau bangsa. So we just have to have mutual respect antara satu sama lain. Jadi untuk mengelakkan, saya rasa harus ada kempen yang lebih agresif untuk menimbulkan semangat kebangsaan yang kita ni anak Malaysia. Okay, Datuk, yang ketiga, Datuk, soalan kita adalah macam mana kita mahu memupuk semangat patriotisme atau semangat cintakan negara ni dalam kalangan anak-anak muda sekarang? Mungkin Datuk ada pendapat yang berbeza untuk boleh kita kongsikan, Datuk? Ya. Ini kena start dari rumah nombor satu. Because upbringing di rumah. Dia kena start daripada ibu bapa mendidik anak mereka supaya instill patriotism kepada anak-anak. Patutnya patriotism ni diinstill di dalam hati budak-budak sekolah, dari sekolah lagi, supaya mereka lebih mendalami dan merasa lebih patriotik kenapa kita harus mencintai negara kita daripada ya. Okey, Datuk. Mungkin masa amat mencemburi kita, Datuk. Mungkin kata-kata terakhir ucapan Datuk sempena Hari Malaysia 2018. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa ataupun agama. Dan harapan saya Hari Malaysia ni akan terus memberi jiwa patriotisme terhadap generasi kita akan datang. So harapan saya, Malaysia is satu. Tak kira dari mana, Sabah ke, Sarawak ke, Johor, Kelantan, Malaysia adalah satu. So saya harap persepsi kita, Malaysia ini adalah satu negara, satu bangsa, satu dan berlainan agama, tapi diterima satu Malaysia. Okey, terima kasih Datuk Wan. Terima kasih atas masa yang diluangkan. Terima kasih atas pendapat dan pandangan. Sekian dahulu kalender Sarawak untuk hari ini, 16 September 2018. Saya Asim Hassan dan seluruh warga kerja Astro Awani mengucapkan selamat Hari Malaysia 2018. Sampai jumpa lagi. Bye.